Woi, memang terus cantik nih. Dia punya masak matang. Oke, selamat bertemu kembali di channel kami, Larry Lying Channel, kawan-kawan. Nah, kali ini kita mau masak-masak. Masak satu masakan yang selalu kita dengar. Nah, selalu juga kita makan, yaitu lemang. Kita mau belajar buat lemang hari ini. Hah? Kita mau belajar buat lemang. Bagaimana cara membuat lemang dengan mudah dan senang. Oke, bahan-bahan kita untuk hari ini, kawan-kawan, kita sudah sediakan beras pulut. Beras pulut, buluh, daun pisang, dan santan sudah dicampur dengan garam. Oke, kawan-kawan, kita mulakan pembuatan lemang kita. Mula-mula kita isi kita punya beras pulut nih ke dalam buluh. Sudah kita isi, nanti baru kita simpan santan. Simpel saja nih, kawan-kawan. Oke, tengok, jangan simpan terlampau penuh. Kita buat sedang-sedang saja. Nanti dia punya air, kita akan lihat dia punya air sampai mana. Oke, senang saja nih, kawan-kawan. Banyak orang tidak tahu dia punya sukatan nih, kawan-kawan. Kalau mau buat lemang, sukatan dia harus sama dengan beras pulut tadi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Dia cun-cun. Ya, mari kita tengok. Nah, begini dia, kawan-kawan. Harap dia jelas. Nah, tengok. Nah, dia punya isi. Dia punya air. Sama dengan buluh tadi. Kalau dia sama dengan buluh, pasti dia cun-cun. Oke, kawan-kawan, kita ke buluh yang kedua. Thank you.
Oke. Sudah? Yuk, nah. Oke, kita isi air. Ini simpel nih kawan-kawan. Memang dia punya rasa memang betul-betul sedap. Tengok nih kawan-kawan. Ah, tengok ah. Sama-sama dia punya buluh. Ah, dia punya beras. Oh, oke. Okay. Sama. Tengok ah, oke. Okay. Cara yang senang, mudah untuk kita belajar. Ya kawan-kawan. Wah, wow, nampaknya ada juga si kawan nih datang waktu kita buat lemang nih. Tengok nih kawan, besar nih. Ah, tengok nih. Tak apalah. Oke kawan-kawan, untuk di bagian atas ya, kita guna nih daun pisang nih. Kita sudah gulung dia. Lepas itu kita buat macam nih. Ah, senang saja nih kawan-kawan. Cara yang senang, mudah dan ringkas untuk kawan-kawan pelajari. Nah, kepada kawan-kawan yang terasa sangat nak makan lemang, nak coba buat lemang, nah, boleh kawan-kawan coba. Senang saja nih kawan-kawan, tidak susah untuk kita pelajari, untuk belajar buat lemang ini. Oke, untuk kawan-kawan yang mau mencoba, silakan coba. Lepas itu nanti kita bakar ya kawan-kawan. Kita ikuti proses seterusnya. Nah, kita buat dua saja lemang. Lemang beras. Oke? Okay? Oke okay, kawan-kawan, kita ke proses seterusnya. Oh, kita sudah nyalapi. Kita mau simpan kita punya lemang nih ke atas tempat kita mau panggang dia. Untuk api dia kawan-kawan, jangan gunakan api yang besar. Nah, sedang-sedang saja supaya kita punya lemang itu masak dengan baik dan agak kekuningan. Ah, ini tengok, ini jago nih. Ah, apa macam apa jago? Apa muka dia tengok sini? Ah, tengok dia punya muka, mungkin dia merajuk ke apa? Oke. Okay. Ini abang jago yang kasih masak kita punya lemang. Kita mau tengok macam mana proses dia nanti. Oke, ikuti kami terus kawan-kawan hingga selesai kita punya lemang ini masak dengan sempurna. Oke. Oke kawan-kawan, baru mau keluar dia punya air nih. Inilah proses dia kawan-kawan. Ah, tengok dia punya api itu cantik betul. Tidak payah guna api yang besar. Nah, buluh ini tadi kita harus pusing-pusing dia kawan-kawan. Senang saya nih kawan. Selamat tengah hari semua, selamat tengah hari. Ini bukan pansoh ini. Ini orang panggil lemang. Beras pulut kita masuk dalam buluh. Masak dengan santan.
Lemang, 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 lemang. Mari, 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 mari. Kita buat lemang hari ini, kawan-kawan. Bagi oke kawan-kawan, kita mau terbalikkan dia. Tadi kita panggang dia, dia punya bagian kepala tuh ke atas. Nah, sekarang kita mau terbalikkan dia. Udah setiknya pak, setiknya udah. Nah, yang satu ini sudah. Kita terbalikkan dia kawan-kawan. Nah, macam ini dia proses dia. Kalau sitiknya lagi nggak panjai, kalau panjainya. Oke kawan-kawan, kita punya pulut ini sudah matang. Tuh baru kita angkat dia dari tempat kita panggang dia tadi. Kita mau lihat dia kawan-kawan, bagaimana dia punya isi ini. Kita mau lihat dia punya isi ini. Bagaimana? Mari kita buka dia. Oke, mari kawan-kawan, kita buka dulu. Nah, kita buka, kita mau tengok macam mana kondisi. Tengok nih kawan-kawan, tengok. Nanti kita zoom dia, kita bagi dekat sikit. Oh, ini dia kawan-kawan. Oke, kita mau belah dia, kita mau tengok macam mana. Oke kawan-kawan, ini dia. Kita tengok. Ah, cantik betul-betul. Panas. Betul-betul cantik nih kawan-kawan. Tengok. Oh, tengok. Oke kawan-kawan. Oke, jangan lupa coba. Nah, untuk membuat lemang ini di tempat Anda masing-masing. Oke, sekian dulu video kita. Terbaik, jangan lupa like, komen dan subscribe video kita. Mantap.